Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi melantik Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Ruang Tupatama Mabes Polri. Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kini resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditinggalkan oleh Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin usai diangkat menjadi Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang kosong kini diisi oleh Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistianto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Polri. Tito, orang nomor satu di kepolisian itu mengatakan bahwa kedua jabatan tersebut merupakan jabatan strategis pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Untuk itu, besar harapan Kapolri kepada keduanya untuk terus meningkatkan kinerja serta melakukan gebrakan-gebrakan baru dalam membangun citra yang baik dan dipercaya oleh masyarakat melalui program Prometer. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.